illa iblis fasaqa an amri rabbi. Tak ada kata kana minal jin. Tapi Allah highlightkan di sini iblis ini daripada siapa? Golongan malaikat ke golongan jin? Maka ada pendapat yang mengatakan bahawa iblis daripada kalangan malaikat yang derhaka. Tuan-tuan dengar pendapat juga? Tak nak eh? Pernah? Pernah tu saya beritahu apa sumbernya. Sumbernya daripada Kristian. Dalam agama Kristian mereka berfahaman bahawa Lucifer ya, yang iblis itu dia sebenarnya awalnya malaikat. Lepas tu dia disuruh disuruh dia ketua malaikat, ketua malaikat. Tapi bila disuruh sujud, dia tak sujud. Maka dia dilaknat, maka dia akhirnya jadi iblis. Itu Kristian punya kefahaman. Kesannya apa tuan-tuan? Kesannya nanti bila kita kata oh, ketua malaikat pun boleh derhaka eh. Maksudnya malaikat bawah ada potensi tak ada derhaka tuan? Ada potensi, maksudnya kita akan percaya kepada malaikat ke tidak? Ketua malaikat pun boleh jadi begitu. Takkanlah kita nak percaya beriman kepada malaikat. Dia dah mula masuk sentimen begitu. Tapi sebenarnya Allah cakap tak. Iblis ini bukan daripada kalangan malaikat. Iblis dia percaya apa? Kami dengan jin. Ya, daripada golongan jin. Jadi jin ini dah ada awal-awal tuan ya. Dah ada awal-awal. Sebelum manusia ada, jin dah ada. Ya, nanti kita boleh bincanglah sejarah tentang jin dan juga manusia. Bahasa apa yang ambil Rabbi dia fasik dia derhaka apatah kami juga bahawa zuriat aku awliya min duni wa hum lakum adu bi sabil zalimi dan ya. Jadi dalam ayat ini apakah tadabburnya? Salah satunya kita beri perhatian kepada istilah fasafa'an amri rabbi. Ya, derhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa tazakur pada kita pada tahun 2019 ini? Ada orang yang beriman tuan kepada Allah tapi dia boleh derhaka. Ada orang boleh beriman, dia beriman. Tapi dia derhaka. Sebenarnya dia kena semak balik diri sedang ikut Nabi Adam ke malaikat ke iblis. Beriman tapi tak nak dia tak punya nak derhaka. Jadi iblis ni dia dah hantar wakil lah nama dia Dajjal. Izri akan mudah ini. Sebabnya salah satu cara nak jaga keimanan kita di dalam belajar mesti baca Quran. Yang kedua apa? Tersabat yang kedua. Baca Quran kalau nak selamatkan iman kita di akhir zaman. Kasi lagi bersabar bersama dengan sahabat ya. Sahabat Al-Quran, sahabat yang membawa, mengajak orang ke arah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dia. Kalau kita tak guna solution itu, kita akan mudah dibawa oleh iblis. Dan akhir zaman ini nama wakil ini itu namanya Dajjal. Okay. Kalau kita ada harta, kita ada anak, apa yang kita kena buat? Harta di belakang, kalau lalu saya, apa kita buat? Yang kita bagi mak ke belakang. Kalau ada anak, ada duit, ada kereta, ada rumah, ada pergi, ada pangkat. Pangkat tu lain kali lah, ya. Tapi harta dan anak. Okay, konsultan bahagian harta. Nak keluar untuk pastikan bahawa nak bicara yang kita sama. Silakan. Tukarkan kepada tujuannya ke akhirat. Okay, cepat-cepat tukarkan kepada amal soleh ataupun amal yang kekal. Okay, satu. Dan yang kedua. Jadi anak tu jadikan anak yang soleh, harta jadikan harta yang bermanfaat. Okey, alhamdulillah. Itu jawapan yang kedua, jawapan utama. Ada satu lagi nak tambah? Harta anak bila kita tengok harta banyak ataupun nampak yang hebat, kita kena cakap apa? Masya-Allah. Kuatlah. Solusi itu nampak macam simple tapi tak semudah itu tuan-tuan ya kalau kita tidak selalu amalkan. Okay. Kalau tidak, dia akan keluar, wah, mahal kan? Ya, itu tidak, dia akan mula masuk. Itu sebabnya kalau kita tak cepat-cepat cakap, kita tidak sempat keluar. Nak cakap uang boleh, tapi lepas tu. Ya. Masya Allah, la haula wa ta'ala illa billah. Wow. Okay. Pasal kita tak kagum pada Allah, jadi kita tak kagum dengan orang tu. Bukan, ya? Kita nampak speaker yang hebat ke, orang tayang kereta sampai 20 meter ke, kan? Kita kata, Masya Allah. Allah.
majlis dengan dia, masya Allah. Dia baru sah, alhamdulillah. Ya. Jadi kita berjumpa orang pun kita tak ada tengok, oh cuba kan. Sama cuba ayah sekali pun. Okey. Pasal apa? Pasal nak naik dia pun nak. Sebab kan. Dan ada orang buat begitu. Ada orang buat begitu. Pasal nak dapat tip macam mana dapat kereta menjala tu. Ya. Baik. Jadi kita sudah berada di sini. Okey, terima kasih. Dua konsultan sudah lulus. Ya, dua konsultan lagi belum lagi. Okey. InsyaAllah akan diluluskan pada hari esok. Ada soalan tambahan di sini. Silakan. Merujuk peringatan Ustaz Rapeng, poin yang ilham bukan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Saya ada beberapa pertanyaan di sini. Ustaz kata, bila kita ada harta, kita kena infak kepada orang lain. Saya ingin tanya, apakah adanya pengertian infak itu sendiri? Bila kita kata berharta, lazimnya kita katakan berharta ni nak beli kita kaya. Kita lazimkan berharta itu dengan kuantiti. Biasanya kita ni kita nak infak bila kita ada, bila kita gaya. Yang kedua, saya mahu tunangkan dari situ. Yang kedua, menurut saya keinginan tuan Inah nampak untuk orang lain untuk diri sendiri. Persoalan saya, jika saya kata saya nak berharta untuk saya nak infak, jadi adakah itu bermakna saya infak untuk diri saya sendiri? Dan yang ketiga, apakah bila seseorang itu dia tidak ada dan dia tidak minta pada orang lain, maka dia tidak menerima itu pun. Okay. Satu, saya mulakan dulu dengan istilah infak. Itu maksudnya contohnya. Asasnya kita boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-3. Kemudian yang syaitan tadi, dan dari yang dikuminu yang bila wajib yaitimu nasolat mimma rahna aminu. Daripada sebahagian rezeki ia berarti infakkan. Sebagai rezekinya mereka diinfakkan. Jadi infak ini tuan-tuan general, dia payung kepada pelbagai lagi istilah yang lebih spesifik, namanya sedekah, zakat, wakaf, apa lagi, nafkah, apa lagi, qabdul hasan, okay. Itu semua istilah-istilah spesifik. Tapi generalnya infak. Infak ini maksudnya memberi. Tapi tak mudah ya, memberi. Tapi kalau wakaf tu kita bagi, tak boleh ambil balik. Hutang pun memberi, tapi kita boleh ambil balik, kan? Dan ganjaran dia berbeza-beza bagi setiap jenis infak itu. Baik. Apa yang perlu kita infakkan? Rezeki. Wa mimma razaqna yunfiqun. Daripada rezeki yang kita dapat, kita kena infakkan. So, rezeki apa yang kita dapat? Rezeki fizikal, namanya duit, namanya anak, namanya kereta, apa lagi? Kursi, hudung, apalah yang kata tuannya, fizikal. Tapi ada juga rezeki intelektual. Contohnya ada ilmu, ya, ada IP, intellectual property. Itu juga adalah satu rezeki, ya. Kemudian E, emosi kita ada, rezeki direzekikan boleh mengikut kepada kebenaran, ya. Sebabnya bila kita cakap ya Allah nampakkanlah kebenaran sebagai kebenaran, warzuqna tiba, doa kan. Dan nampakkanlah kebatilan sebagai kebatilan, warzuknat tiba. Ya. Kita minta Allah, kalau nampak kebatilan itu sebagai kebatilan, rezekikan kami untuk jauhkan dia. Kalau tuan-tuan nampak program ini dan kemudian tuan-tuan dapat ikut kepada kebaikan yang ada dalam program ini, kita nak punya rezeki. Tak dapat duit. Tapi dapat rezeki ikut kebenaran. Ikut kebenaran harga RM5 tuan. Kalau anak kita dia ikut kebenaran, tuan-tuan nak bayar RM5. Tak bernilai tuan-tuan, ya. Tapi biasanya orang cakap kalau rezeki ni mestilah kalau dapat sejuta tu.
Kalau anak pergi solat tu, anak solat dia biasa datang jawab dia pergi solat. Itu rezeki yang dapat. Lebih berharga lagi daripada dapat RM1,000 tadi. Kalau dapat RM1,000 tapi anak tak nak solat, sedih tak sedih, tuan? Dan spiritual, bila kita dapat iman, kita dapat kebahagiaan, kita dapat rahmat, itu adalah rezeki daripada Allah. Jadi, bila kita dah ada keempat-empat jenis rezeki ini, kita kalau boleh, wa mimma itu maksudnya sebahagian daripada rezeki itu kita infakkan. Kita ada duit, kita bagi duit. Kita ada ilmu, kita bagi ilmu. Kita ada semangat, kita bagi semangat. Kita ada kekuatan untuk mengikut kebenaran, kita pun beritahu kepada Allah, kita kena infakkan semangat dan juga kesedaran itu. Pasal bagi setengah orang, dia tak ada anak yang ikut cakap pada mak ayah dia. Kalau kita ada rezeki tersebut, kita bagi semangat sikit pada mak ayah. Kita bagi ilmu parenting kan, bagi dia agar dia cakap dengan anak dia, dan anak dia lepas tu ikut, ya Allah sejuknya hati saya bila anak. Itu maksudnya kita sudah infak rezeki kita, iaitu anak ikut cakap. Jadi adakah kita kena tunggu sampai jadi kaya baru dia boleh infak? Ya. Ya dan tidak. Ya ialah kaya boleh saja dari segi harta, boleh saja dari ilmu, boleh dari segi emosi, boleh dari segi spiritual, itu kaya. Tetapi kalau kita kata bahawa kaya itu mestilah 1 juta dalam akaun, itu tak betul. Maksudnya apa? Kalau tunggu 1 juta baru saya infak, kalau ada RM10, nanti di dunia diri lah saya harap saya jadi pintawan, barulah saya akan infak. Pasal apa? Salah satu daripada perkara yang disebutkan oleh orang yang nak meninggal tu saja. Dalam surah Al-Munafiqun, bila dekat meninggal itu, dia nak balik-balik ke dunia. Apa yang dia nak buat? Satu-satunya perkara yang dia nak buat bila balik ke dunia? Jadi sedekah tak boleh tangguh. Kalau ada lebih sikit, bagi. Ada dia bagi. Ada orang minta, terutama orang minta, lagi cepat kena bagi. Kalau orang tak minta, tuan-tuan, ada banyak kan orang minta, minta tepi jalan tu. Kalau dia tak minta, okey tak apalah. Tapi kalau dia tegur kat kita, sama ada kita nak bagi, kalau kita rasa, kalau saya bagi, saya tak percaya dia akan sampai ke mana, at least bagi perkataan yang bagus. Jadi kalau dia cakap, ni kalau saya bagi sini, kalau saya bagi sini, ni sama mana ni? Dia pun senyap, tak tahu pakcik. Ya, masuk ni. Kalau tak bagi, pergi kutuk pula. Kalau tak nak bagi, pasal kita tak percaya, pasal disebabkan sistem ke apa, tak apa. Pakcik kita masuk, okey. Tapi kalau kamu nak makan, pakcik lah je. Tapi dia makan kamu berjaya, dan kamu boleh lah teruskan ke dia. Perkataan yang baik juga adalah satu rezeki lepas. Pasal sebenarnya, ramai orang yang tidak ada rezeki perkataan yang baik. Ya. Jadi kembali balik pada soalan tadi. Poin nombor 6, infak untuk orang lain bukan untuk diri sendiri. Bila kita infak itu bukan untuk kita dapat personal gain di dunia ini. Tapi kita infak itu adalah untuk mendapat ganjaran dari sisi siapa? Dari sisi Allah SWT. Apa maksudnya? Begini tuan-tuan. Katakanlah saya nak infak kepada Tuan Haji Yusof. Saya infak kepada Tuan Haji Yusof. Saya yang harapkan nanti Tuan Haji Yusof bagi projek pada saya. Okey tak okey? Itu namanya rasuah. Kalau katakan Tuan Haji Yusof ada authority, tapi kalau tak ada authority, sekadar. Kalau orang bisa selalu buat video tuan-tuan, saya infak kepada dia, infak Islamic sikit. Saya sponsor dia, harap-harap nanti dia akan datang beli produk saya. Itu mindset yang infak yang tak jadi ni. Pasal dia harapkan nanti kalau saya infak bagi dia sampel satu koko jar kan. Nanti harapnya nanti dia akan beli pasal yang tadi saya kira sebagai sedekah. Sebenarnya kalau sedekah kita harapkan ganjaran daripada Allah. Tak kisahlah orang tu nak beli ke orang lain, Allah boleh datangkan ganjaran tuan. Tapi kalau niatnya saya bagi sampel ni harap-harap 10 koko jar, itu bukannya infak yang harapkan ganjaran dari sisi kita, harapkan ganjaran dari sisi manusia. Ambil kalau orang tu beli tak dapat, rugi saja tuan. Pasal apa? Niatnya bukan kerana terutama orang bisnes ya, tapi pun terlibat dengan bisnes. So bila tersilap niat tuan, kesannya lain.
Kita boleh harapkan manusia itu yang akan beli ataupun ambil produk kita boleh. Kita kena cakap, ya Allah, aku infak ni kerana mu, ya Allah. Aku tahu rezeki di mana-mana. Aku reda. Aku benda reda. Lagi. Dan orang pun happy dan kita tak ada tunggu-tunggu. Bila nak order seterusnya? Jangan juga, ya. Kita dah tahu dah bahawa harapannya daripada tak membantu soalan tadi, ya. Maksudnya, apa maksud infak untuk orang lain, ya, bukan untuk diri sendiri. Dalam kes pemuda ini, dia sedang melabur. Tapi dia melabur untuk siapa? Kerana Allah ke untuk diri sendiri? Dia nak lebih banyak lagi keuntungan daripada kebun dia. Dia bukan infak, dia labur-labur-labur tu, ya, untuk dia bagi pada orang lain, bukan. Dia nak diri sendiri makin kaya, makin berkuasa. Maka Allah tidak izinkan orang yang berbuat itu. Ya. Baik. Teruskan, kita berada pada jam 4:20. Ini kita tu. Okey. Kita dah 4:21, saya tambah 2 minit ini. Okey, tuan. Ya. Okay. Soalannya ialah apa beza di antara infak, hadiah dan juga sedekah? Ya. Infak dia punya umbrella, dia punya payung dia. Tapi di bawah itu ada hadiah, ada sedekah, ada wakaf, ada qabdul hasan, ada zakat, ada apa lagi? Ada banyak lagi lah. Ya. Okay. Jadi kalau soalan yang tadi ialah apa maksud sedekah? Sedekah ini dia beri kerana nak membenarkan, dia berkata sedekah membenarkan keimanan ini kepada Allah SWT. Bagi untuk membenarkan. Jadi terutama kerana kita nak menguatkan iman kita, kita bagi. Dan kita nak Allah beri ganjaran kepada kita. Ataupun kalau kita perlukan pertolongan daripada Allah, kita sedekah agar pertolongan Allah cepat sampai. Misalnya amalan orang soleh dahulu, kalau dia ada masalah anak, masalah tempat kerja, satu perkara, dia akan buat apa? Sedekah. Dia sedekah banyak-banyak. Maksudnya dia tahu bahawa Allah akan beri kepada dia bantuan. Tapi dia tak tahu bantuan macam mana. Dia sedekah membenarkan Allah. Aku betul-betul membenarkanmu, ya Allah. Aku keluarkan kita lagi. Okay, itu soal apa? Sama lagi tadi. Hadiah. Hadiah tuan-tuan bagi. Tuan-tuan tidak harapkan apa-apa balasan yang terdiri dari Allah. Sama macam sedekah juga sebenarnya. Tapi ia adalah untuk tahadu. Untuk merapatkan lagi relationship ataupun silaturahim sesama manusia. Ya. Itu sunnah Nabi sebenarnya. Yang bagi hadiah, Nabi tak terima zakat sebenarnya. Nabi tidak terima sedekah, ya. Tapi Nabi terima hadiah. Hadiahnya levelnya lain. Kalau kita bagi hadiah, nak hadiah, orang tu berbanding-banding kan, nak ini sedekah, belum lagi nak ini zakat saya. Zakat tu dia dah level apa? Asnaf lah buat, ya. Jadi dia berbeza-beza. Sebabnya ketika kita menyampaikan itu, perkataan mereka pernah, ya. Zakat, sebabnya kalau nak zakat pun kita kena ada niat tu, kan. Akad je, kalau tidak dia tak kira zakat. Dia dikira sebagai sedekah. Ataupun mungkin kalau kita cakap ini hadiah saya kepada kamu, itu hadiah, dia tak dikira dah bayar zakat. So itu beza ni, ya. Terima kasih tuan-tuan sekalian. Kita berada pada hujung. Apa khabar semua? Masih okey? Okey, alhamdulillah, ya. Wah, masya Allah. Memang tuan-tuan ini bersemangat. Saya doakan tuan-tuan terus bersemangat mendalami untuk hari kedua, insyaAllah. Kita transit sekejap, ya. Kita landing, kita boleh jalan-jalan tadi. Kalau mereka berubahkan, dah ada transit. Tuan, ya. Transit dekat Ustaz, ya. InsyaAllah besok kita akan terbang ke satu kisah. Kisah yang pertama yang kita akan dalam besok, insyaAllah. Dari Musa bersama kita, tentang ilmu dan duni. Ya, tuan-tuan yang berminat kamu, besok kita akan berbincang tentang ilmu dan duni. Dan yang keduanya ialah Zulfarnain. Kerana beliau menguruskan Ya'jud Ma'jud. Dan Ya'jud Ma'jud ini ada mana sekarang ini. InsyaAllah besok kita dalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Program Tadabur Surah Al-Kahfi Anjuran Badan Kerjaan Guru Al-Quran dalam Batu Pak dengan kerjasama Pusat Islam BKM untuk hari yang pertama sehingga hari bulan ini. Kita tangguhkan sehingga 4:35, ya. Yang bermula daripada kita tadi, surat pertama hingga surat ketiga untuk hari ini.
Tambung besok kita pada jam 3.30. Selamat pertama. Jadi untuk nah, kita sebelum kita bersurai, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Qasr. Kita berhubung mawad amin kita asyakun lahan asyakun lahan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلى اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.